Assalamualaikum sahabat semua. Di sini kita akan memanen lebah apis cerana. Nah, di daerah kami ini di Kabupaten Seluma sedang musim durian. Nah, ini sebagian daripada pohon durian ini telah selesai bunganya bermekaran. Nah, sekarang kita akan memanen salah satu sarang lebah yang ada di dekat pohon ini. Kita lihat apakah madunya banyak apa tidak. Bersama pawang kita dari desa Padang Plasan, Mas Dul. Nah, ini beliau ini adalah pawangnya. Nah, sahabat semua, ini adalah sarang apis cerananya. Dia bersarang di sini. Di sebelahnya adalah batang pohon durian yang telah selesai mekar bunganya. Sudah mempersiapkan asap yang akan kita gunakan supaya koloni lebahnya menjadi jinak. Kita berikan asap terlebih dahulu terhadap koloni lebah ini. Oke, kita berikan asap terhadap koloni lebahnya ini. Sahabat semua, posisi di dalam itu yang kelihatan bening itu bisa dilihat itu adalah madu yang terlihat bening. Nah, itu adalah madu daripada simpanan koloni lebah apis cerana ini. Ini posisinya sulit karena dia berada di bawah coran beton. Kita mengambilnya harus perlahan-lahan. Ini koloni lebahnya sepertinya sudah pernah membuat ratu baru. Saya menduga sebagian koloni lebah ini telah meninggalkan sarang lama ini. Ini bisa dilihat daripada bekas ratu yang sudah menetas. Ini saya masih menyisakan dua sarang. Sengaja saya tinggalkan ini supaya koloni lebahnya tidak kabur atau meninggalkan sarang lamanya. Jadi posisi dua sarang ini sengaja saya sisakan dan tidak saya ambil. Analisanya terkait ini, Mas, terkait pengambilan lebah pada hari ini, Mas. Maksudnya? Kan nggak ada telurnya itu di dalam ini sarangnya. Oh, kalau menurut saya lebih bagus daripada telur enak madunya. Kau madu dan netes. Manis, Mas Dul. Manis, Pak. Manis, Pak De. Benar-benar. Terima kasih sahabat semua. Kita berhasil memanen lebah madu di rumahnya Mas Imam. Sampai lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.